Hei. Sayang. Lagi di mana kamu? Aku di supermarket. Emang gak kedengeran suaranya? Aku gak denger apa-apa. Aku cuma denger suara hembusan nafas kamu. Yang ada di telinga aku, Sa. Aku lagi di lorong ice cream. Ice cream? Coklat, strawberry, atau vanila? Udah pasti vanila. Seperti bau lotion dan parfum kamu dong. Vanila itu putih, wangi, tapi rasanya pahit. Maksud kamu aku kayak gitu? Enggak lah, Sa. Kamu baunya lain kok. Lama. Akhirnya kamu mau pulang dan tinggal di sini sama aku. Aku gak pernah kemana-mana, Sa. Hati aku dan perasaan aku gak pernah kemana-mana. Aku gak sabar pengen jadi istri kamu. Gak lama lagi, kan? Apanya yang gak lama lagi? Nantian panjang kita gak akan lama lagi kok, Sa. Raisa. Maafin aku ya. Maafin kesalahanku yang dulu, maupun yang nanti. Maksud kamu? Aku beruntung sekali kenal sama kamu, Sa. Aku sangat sayang banget sama kamu. Makasih, sayang. Ya udah, sekarang waktunya aku sendiri. Kamu belanja buat makan malam kita ya? Iya. Kamu buruan pulang ya, tapi hati-hati. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Bye.
Sayang, aku udah nyampe tol Jagorawi nih. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya, I'll see you soon, Sa. I love you. Tante, ada apa, Tante? Sayang, aku udah nyampe tol Jagorawi nih. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya, I'll see you soon, Sa. I love you. Sayang, aku udah nyampe tol Jagorawi nih. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya. Terima kasih. I love you. Sayang, aku udah nyaman dengan orang ini. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya. I'll see you soon, Sa. I love you. Sayang, aku udah nyampe tol Jagorawi ini. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya, aku itu Sa. I love you. Sayang, aku udah nyampe tol Jagorawi ini. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya, I'll see you soon, Sa. I love you.
Gue gak perlu siapa-siapa. Pemabok semalam. Semua orang pernah ngalamin lagi rasa sakit kehilangan seseorang. Gak usah lo ngerasa penderitaan lo yang paling unik deh. Pakai so gaya lagi. Sejak kapan lo bisa ngerokok? Gua gak mau sok pinter ngajarin lo tentang penderitaan. Lo tahu sendiri kan gue gak pinter-pinter amat. Makanya gue cuma bisa jual body. Udah sana lo mandi, Gi. Ntar gue bantuin beres-beres di sini. Kopi lu abis tuh. Gua ke warung bentar ya. Lo kangen ya? Wajar dong kalau lo kangen. Dia kelihatan happy banget di foto-foto ini. Harusnya lo bahagia kalau menjelang akhir hayatnya tunangan lo lagi happy.
Itu Arya, sahabat Rama dari kecil. Dan ini foto favorit Rama. Berkali-kali Tante ganti foto ini. Berkali-kali juga Rama mengembalikan foto ini lagi. Kadang Tante heran. Sejak SD mereka itu seperti yang gak mungkin dipisahin lagi. Mereka bisa berjam-jam main Atari di kamar. Rasanya Rama gak pernah punya pacar. Sampai dia ketemu sama kamu. Raisa, Tante senang dan bersyukur sekali Rama bisa berkenalan sama kamu. Sampai kapanpun, kamu akan tetap Tante anggap seperti anak Tante sendiri. Waktu itu orang tua Arya dipindah ke Amerika. Dan Arya ikut kuliah di sana. Tapi rasanya Arya belum kembali ke Indonesia. Iya, Pak. Bapak nggak usah pecat saya. Mulai hari ini saya berhenti. Thank you.
Gue kan gak kenal sama lo. Gue juga gak kenal sama lo. Terus lo ngapain tadi ada di ruang tamu gue? Mungkin gue salah rumah. Mungkin juga timing yang salah kali. Oke, sorry. Tadi gue ketuk pintu rumah lo, gak ada yang bukain. Ya gue coba, pintunya gue buka. Ternyata gak dikunci. Mungkin lo kasihkan kali ya, dengerin radio keras-keras jadi gak dengerin gue masuk. Kayaknya gue pernah liat muka lo. Oke. Iya. Tapi gue gak inget dimana. Keluar ya. Pantes. Lo udah tahu ternyata? Tahu apa? Lo tadi bawa bunga buat apa? Ya buat lo. Kenapa? Ya biasa cewek suka dikasih bunga. Oke, gue gak kenal lo. Tapi kesan gue yang pertama dan kesan gue yang kedua buat lo. Lo aneh banget orangnya. Lo yang aneh? Lo yang kesini tanpa gue undang? Kenal aja enggak? Ibunya Rama yang nyuruh lo ke rumah gue? Ngapain ibunya Rama nyuruh gue ke rumah lo? Gila. Untuk bela sungkawa kan? Karena tunangan gue meninggal. Tunangan gue yang temen lo juga. Reza. Gue gak mau nganter lo ke makamnya Rama. Lo datang aja sendiri ke tanah kusir blok A2. Lo tanya sama tukang bersihin. Atau lo tanya sama ibunya Rama. Mau ngapain lo? Ya ketemu sama lo. Gue udah bilang sama lo, gue gak mau nganter lo ke makamnya Rama. Kenapa? Gak perlu gue jelasin ke lo. Rama itu udah meninggal. Dan seharusnya dia udah ada di hati lo. Makam itu cuma benda mati. Gak ada yang perlu lo takutin lagi. Gue harus ngomong sama lo, please. Tolong banget. Gue rasa lo gak harus sampai begini kali ya. Ngadepin kematiannya Rama. Gue tahu gak ada yang seperfect ini. Apanya yang perfect? Hubungan gue sama Rama. Lo tahu kan kalau Rama ada orang lain selain gue? Gue... Gak usah lo belain Rama. Gue gak pernah ngeliat dia ketawa sebahagia ini. Udahlah Arya, siapa nama perempuan itu? Sebenarnya gue datang ke sini bukan mau ngomongin kalau Rama punya perempuan lain di luar selain lo. Sebenarnya gue kesini cuma mau minta izin. Boleh gak sih kalau gue nginep di rumah lo?
Jangan pikir gue ngijinin lo tinggal di tempat gue karena gue baik sama lo ya. Jadi ceritanya lo mau ke rumah gue, mau ngasih kejutan buat Rama? Ya enggak lah. Gue gak ada niat apa-apa kok. Gue sama Rama janjian memang di Melbourne untuk ketemuan. Dia juga kasih alamat rumah lo kok. Dan gue sampai sekarang belum ketemu sama keluarganya Rama. Jadi gue gak tahu kalau Rama udah gak ada. Mau bener apa enggak? Mestinya gue seneng banget ketemu lo. Lo udah dekat sama Rama dari kecil. Pasti lo berdua udah kayak kakak adik. Lagi Rama anak tunggal. Sekarang gue ngerti kenapa Rama susah banget ngelepasin lo. Gue sempet ragu kalau itu lo. Karena rambut lo cat hitam. Dan Rama, ngasih foto lo, jelas-jelas warna rambut lo, merahnya lo. Iya. Painted black. Lo suka sama Rolling Stone juga? Menurut lo gue cantik? Kenapa, Sa? Tiba-tiba gue sesak, dada gue panas banget.
banget. Jangan sentuh gue. Lo bukan Rama. Dan lo gak akan pernah bisa jadi Rama. Mas, beli minyak kayu putih, Mas. Bawa ke rumah sakit aja ya. Gue takut. Sejak gue kenal Rama, gue jadi tahu arti bahagia. Padahal sebelumnya, gue biasa sendiri. Ketir dan sinis. Sekarang gue gak tahu. Gue mesti balik ke diri gue yang ketir dan sinis atau apa. Gue benar-benar ketakutan. Iya. Kata-kata yang paling pas buat gambarin perasaan gue cuman itu, Arya. Gue takut. Dari tadi kok lo diem aja? Gue gak tau harus mikir apa. Gak tau mau ngapain. Yang jelas, gue gak tau lo siapa. Gue boleh minta tolong satu lagi gak? Tolong ambilin obat mual di dapur di atas lemari es. Itu kok lo bisa tahu nyari gue di tempat latihan balet? Dari teman lo. Kalau nggak salah namanya Fanny. Iya, Fanny. Gue pergi aja kali ya.
Lo gak keberatan kan kalau nganterin gue besok ke makam Rama? Enggak. Tapi lo gak apa-apa kan? Baik lagi kesana? Gak apa-apa. Gua gak mungkin ninggalin lo sendiri. Sorry ya, gue pakai baju Rama. Nggak sengaja gue nemuin di dalam kardus. Samping TV, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Barang-barangnya Rama, barang-barang lo juga. Oh ya, lo mau sarapan apa? Gue cuma bisa bikin pancake. Arik sama Indomie. Gua kopi aja deh. Gak bisa kalo gak minum kopi. Lagian kalo gua sarapan, ntar gua diare. Lo sama banget ya sama Rama. Sama-sama mudi. Mau diapain lagi? Nama juga sehati. Kalau gue bisulan gimana? Telurnya ada berapa sih? Cuma 3. Lagian lo gak bakal mati lagi gara-gara bisulan. Lo udah mendingan? Lo buta. Gue bisa sendiri, gue belum jompo. Sa. Gue pengen ngajak lo ke tempat-tempat yang Rama suka. Terlalu lama di rumah. Gila lama-lama. Mau gak? Kapan lo terakhir kesini? SD kayaknya. Gue gak inget. Lagian lo gak usah usaha terlalu so akrab sama gue lagi. Gak usah maksa, biasa aja. Lo masih bete sama gue? Sekarang gue mau tutup mata lo. Rama suka tempat ini karena Rama bisa lari dari masalah dan juga keributan di luar. Rama suka tempat ini karena dia dapat ketenangan. Mungkin dia nggak ngajak lo ke sini karena dia udah ngerasa tenang di samping lo. Rama cinta sama keindahan.
dan peduli sama lingkungan. Menjadi fotografer National Geography itu yang pas buat dia. Manusia langka dan aneh. Gak heran ya kita berdua cinta sama dia. Lo tahu warna favoritnya Rama? Merah. Makanya lo cat rambut lo merah ya? Rambut gue dari dulu emang merah. Jauh sebelum kenal Rama. Jadi, Rama mau kenalan sama lo gara-gara rambut lo merah? Gue. Iya, sampai kapan? Jangan dijawab. Cuma. Emang ada jawabannya lagi? Gak ada tau. Lo buat gue seneng hari ini. Dan sekarang gue ngerasa capek. Yuk. Lo ngapain sih? Ah, cepet. Ah, gak mau antar lo jatuhin gue lagi. Rama. Terus? Rama suka mainin gitar itu buat gue. Gue bilang itu punya Rama. Berhenti gak? Gue mau denger. Gak menjadi melamamu. Gue bilang itu punya Rama, balikin gak? Ya, gue pengen mainin gitar Rama, kenapa emang? Gue gak ngizinin. Ya lo bisa dong. Itu lagunya Rama. Lagu gue. Lo ngikutin Rama. Rama yang ikutin gue. Ngapain gue dengerin? Bukan Rama yang mainin buat gue. Lepasin. Lepasin. Diri. Bukan lo banget, Sa.
Emang gue nggak tahu diri gue. Gue nggak tahu orang tua gue. Gue nggak punya identitas. Gue diterjunin dari langit tanpa parasut, jatuh babak belur terhempas ke bumi. 24 tahun gue coba sembuh dari memar-memar. Gue baru punya roh setelah gue kenal Rama. Itu pun gak lama. Setahun, Van. Cuma setahun. Rasa, jangan jadi cengeng. Lo udah biasa hidup sendiri kan? 24 tahun lo bertahan hidup tanpa Rama. Tanpa siapa-siapa. Terus kenapa sekarang harus beda? Rama cuma masa transisi doang, Sa. Transisi apa? Hah? Dari surga ke neraka. Berasa banget, tau gak? Gue hampa tanpa dia. Kita udah tunangan. Kita udah hampir nikah, Van. Gue hampir jadi punya Rama. Mungkin buat lo basi banget hari gini masih mimpi jadi nyonya ini, nyonya itu. Tapi setelah kenal Rama, semuanya jadi penting buat gue. Gue butuh teman hidup. Tapi gue butuh lo, Sa. Buat jadi teman gue. Sendiri, Van. Capek. Energi gue udah habis. Oke, gue cabut. Gue ini bukan Raisa yang gue kenal. Ngerti lo? Dan jangan pernah lo cari-cari alasan buat perasaan lo. Halo. Yo. Hai. Kenapa lo ngeliatin gue? Jelek? Enggak. Ya maksudnya? Oke. Enggak apa-apa. Oh iya. Makasih udah mau datang ke sini. Makasih juga ya. Lo udah repot-repot gini.
Itu yang lo mau kan? Kenapa lo cium gue? Kenapa lo ngeliatin cincin tunangan gue? Cara lo ngeliatin ledek banget tau gak? Ledek maksud lo gimana? Lo ngerasa gue gak pantas kan dinikahin sama Rama? Gue ya, Van. Ngapa? Nantem sama Raisa. Bukan urusan lo, kayak. Sorry. Gue cuma capek di analisa terus. Ditanya-tanya, dituduh-tuduh. Males gue, Van. Gila. Terus kenapa ini tangan lo? Ya oke, sorry. Bukan urusan gue. Lo butuh apa? Ini loh, jangan lama-lama, jangan kayaknya istri. Oh iya, iya. Barang baru, bos. Oke? Silakan, silakan. Pada nggak haus nih? Maaf. Ini minum siapa? Belum. Say? Say? Kenapa, Say? Kenapa, Van? Masalah lo apa sih? Hah? Lo mendingan keluar deh dari sini. Gue udah baik ya sama lo ya. Lo mau main cewek kan? Gue kasih. Tapi emang dasar lo gak tahu terima kasih, jadi susah. Lo gebukin tuh cewek. Hah? Lo sadomasokis. Ya udah sekarang lo bugil depan gue. Eh, lo pikir gue cewek apaan? Cuman lo doang yang tahu jawabannya. Terserah lo, kalau lo mau megang diri lo sendiri gak apa-apa. Malah lebih bagus. Cepet. Terlaluan ya lo ya? Dari mana? Dari abis menikmati getirnya realita menjadi pemadat libido. Gue tadi menjadi libido jangkis. Itu urusan lo. Terus kenapa lo peduli? Gue tau lo impulsif kayak gue. Lo gak usah GR deh. Cuma karena Rama makanya gue peduli sama lo. Lo jangan bawa orang deh. Sini. Lo bisa balik ke hotel lo. Lo nggak usah maksain tinggal di sini cuman buat nyiksa diri. Nggak bisa tidur ya. Muka lo capek banget. Tidur lagi.
pasti juga ngerasa kehilangan. Iya. Gua ngerti kok. Tapi Sa, gak usah lu ulang-ulang. Rama juga gak akan balik lagi, ya kan? Gua tahu lu sedih. Udah dong, jangan defensif terus. Capek tahu hidup dalam kebohongan. Gue pengen nyimpen semua kenangan tentang Rama dalam sangkar emas yang tertutup rapat. Gue kunci, gue gembok biar gak ada seorang pun yang bisa ngambil itu dari gue. Bahkan waktu sekalipun gak bisa ngambil semuanya. Tapi ternyata ada hal-hal yang gue gak ngerti. Contohnya, kenapa di foto-foto ini dia kelihatan happy banget? Gue gak pernah ngeliat senyum ini waktu dia sama gue. Ini gue yang foto Rama. Dan ini semua yang ada di sini, gue yang foto. Dan dia happy kan? Maksud lo? Dia... Apa maksud lo? Gue gak tau. Lupain aja kata-kata gue. Lo gak bisa ngeralat kata-kata lo. Maksud lo apa? Dia gak happy waktu dia sama gue. Dia lebih happy sama lo, sahabatnya. Gue bukan cewek yang baik, yang pantas buat dia. Gue salah apa? Gue cinta sama dia. Gue gak pernah nyerah buat cinta kita. Kenapa? Kenapa dia gak pernah bilang kalau dia gak ngerasain hal yang sama sama gue? Kenapa? Bangun, Sa! Bangun! Lo harus dengerin gue, Sa. Lo harus buang masalah lo! Mau sampai kapan gini terus, ha? Capek, Sa. Gue aja capek ngeliat lo kayak gini terus. Semua gak worth it. Gak sebanding dengan penderitaan lo dan penyesalan lo. Dan itu. Sini. Dalam sini. Lo simpen apa dalam sini? Buka! Gue pengen tau. Sekarang lo buka. Gue mohon banget sama lo. Buka! Gue capek bentak-bentak lo terus, lah. Di sini kan lo bilang, ada sangkar emas untuk Rama. Sekarang lo buka. Rama gak pernah nyakitin gue kayak lo. Gak pernah! Dan Rama bukan malaikat. Turun lo! Pergi! Jangan sok jadi pahlawan. Gua di sini bukan untuk nemenin lu bunuh diri. Mending gua pergi daripada nonton lu. Dan setahu gua, lu cuma tunangan yang Rama. Sorry, gua koreksi. Mantan tunangan Rama yang udah mampus. Lu sadis banget, toh. Dan lu goblok banget, toh. Kalau lu mau bunuh diri, jangan ada gue, dong. Nyari perhatian banget sih, dong. Dan kalau emang mau bunuh diri, kunci pintunya. Gua gak mau lu pancing untuk tinggal di sini karena lu mau manfaatin gua. Lu pikir gua mau bolak-balik ngomongin lu? Gak mau, gua. Terserah.
Lu mau muntah-muntah ya? Mau gantung diri? Terserah lo! Gue udah gak peduli sama lo! Lo boleh lihat isi di balik pintu merah itu. Gue harus kerja. Dan lo gak harus masih ada di sini waktu gue balik kerja nanti. Gue nyerah. Gue milih berhenti urusan sama lo. Daripada gue tambah gak happy dengan kehidupan gue. Lo tahu? Keberadaan lo di sini buat lo lebih happy dari gue. Dan itu gue gak bisa terima. Thank you.
nemenin gue makan malam kan? Arya cabut. Tadi dia ke tempat kerja gue buat nitip ini. Katanya dia gak bisa cuti lama-lama. Kenapa lo baru bilang? Ya, gue gak tau kalau dia belum ngabarin lo. Gue numpang mandi ya. Gerah banget. Arya, percuma lo diem aja. Gue tahu lo ada di sana. Arya, maafin gue ya. Gue nggak maksud ngusir lo, gue nggak maksud kasar. Jangan tinggalin gue ya, please. Gue janji gue akan berubah. Kasih kesempatan gue kedua. Gue nyebar mawar ini karena lo pergi. Karena lo pergi! Reza! Merah! Merahnya Reza! Mana? Masih aja lo kayak gitu. Ini cinta. Ini cinta, Arya. Ini cinta. Ini cinta, Arya. Ini semua cinta. Ini foto gue ambil dari notebooknya Rama. Sekarang gue tunjukin sama lo. Buat Rama, kebahagiaan dia gak penting.
Tapi yang penting kebahagiaan lo. Kenapa lo gak pernah pengen ngerasain gue? Karena lo bukan pelacur. Dan bukan untuk orang sembarang bisa ngerasain lo. Lo gak ngerti yang gue maksud. Gue ngerasa kosong. Gue gak bisa ngerasain apa-apa. Gue pengen bisa ngerasain sesuatu. Dam! Ngapain gue disini kayak orang? Tolong! Kalau lo sendiri gak bisa ngargain gue untuk bikin lo bahagia, ngapain? Kenapa lo gak pernah bisa ngerasain apa-apa ke gue? Emang gampang untuk nyenatin orang, tapi gak gampang untuk nyenatin hati atau cinta. Emang lo udah bisa nyenatin Rama? Ini bisa ya? Gue udah gak mau tahu sama apa yang lo bilang sama gue. Gue udah gak peduli. Arya. Raisa, gue gak tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Mungkin lo jatuh cinta sama gue. Atau mungkin lo mengira gue jatuh cinta sama lo. Kenyataannya, gue cuma ingin mencari keajaiban. Dan itu gue dapetin ketika gue bisa ngerasain Rama di sekujur tubuh lo. Gue pengen ngerasain sisa-sisa kehadiran Rama dimanapun juga. Termasuk di tubuh lo. Maafin gue ya.
Niat gue baik, Sa. Gue pengen lo kembali menjadi diri lo setelah kehilangan Rama. Karena gue pun berusaha membangkitkan semangat di dalam diri gue dengan ngabisin waktu sama lo. Gak ada gunanya lo mengakhiri hidup lo, Sa. Satu hal lagi, Sa. Sangkar Mas itu ada di hati lo. Jaga baik-baik. Dan gue yakin hati lo gak akan kecewain lo. Sayang, aku udah nyampe tol Jagorawi nih. Sa, aku udah gak sabar mau ngerasain kamu. Ya udah ya, I'll see you soon, Sa. I love you. Udah gak belum? Makasih ya, Arya. Tidak selalu kegelapan yang mengantarkan seseorang pada kematian. Kadang kilatan cahaya juga menyesatkan dan mengantarkan pada ketiadaan. Pada kematian. Kematian cuma rekayasa pikiran. Karena bila kita ingin kematian, silakan hidup. Tapi bersembunyi dari merahnya cahaya.
Gue udah lelah bersembunyi. Gue siap ngadepin cahaya itu. Dan kali ini, gue gak mungkin tersesat. Bahkan dalam gelap sekalipun.